Dia tak tahu. Dia tak tahu. Okey, okey. So macam mana dia boleh? Jadi okey eh? Okey. Oh, lama dia. Kenapa tak suka makan pedas? Aduh, pengsan. Makan pedas je pengsan eh. Kalau larat, okey je. Yo, welcome to another episode of Motif Trending di mana kita akan lepak-lepak cheer-cheer dengan mereka-mereka yang tengah trending sekarang di media sosial. And today joining me we have adik Pak Haji Kecik. Datang today dengan ayah dia, Abang Wan. Tepuk sekali. Yeah. Hai Abang Wan. Hai. Hai Pak Haji. Pak Haji ngantuk ke tu? Adik, hai. Ngantuk ke? Hai. Hai sekali. Hai. Risaulah macam ni. Risaulah macam ni. Okay, kita start dulu lah. Tanya Abang Wan lah. Ya. Motif korang trending. Why do you think so? Trending? Mula dengan video yang saya menyanyi dalam kereta tu. Okay. Nyanyi-nyanyi ada satu part tu, dia tak mau bising, dia buat shh, diam. Kencana. Shh, diam. Kencana. Shh, diam. Kencana. Shh, diam. Ya, yeah, Sean pun nampak video tu. Comel eh. Kenapa? Kenapa suruh ayah diam masa ayah nyanyi dalam video tu? Kenapa adik suruh diam? Ah, kenapa adik suruh diam? Ui, dia tak pot eh. Okey, Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji. Adik, Pak Haji. Cikgu panggil. Pak Haji nama apa? Apa nama sebenar Pak Haji? Adik nama apa? Ani. Adik nama apa? Adik nama apa? Ha? Tak cakap nama pun? Aduh, dia malu kot. Belum warm up lagi kot. Tak apa. Tadi korang tak nampak tau. Awal-awal sebelum kita roll, uish, dia korek hidung. Lepas tu dia bagi kat ayah dia. Tolong lap kan? Lama. Baby boss. Baby boss. Betul-betul ada gaya baby boss ni. Okey, mungkin abang-abang boleh cerita sikit tentang Afi. Afi yang dah selalu sebut tu. Yes, Afi. Afi tu kawan sebaya dia. Anak member lah. Okey. Sebaya umur dia, Afi tu. Selalu dia berkawan dengan Afi tu. Kadang okay. Dia okey, kadang dia bully je Afi tu. Okey. Tapi dia suka Afi. Okey, dia suka Afi. Tapi dia suka bergurau dengan Afi lah. Okey. Pak Haji, apa Pak Haji suka tentang Afi? Afi mana? Tentang Afi kat mana Afi? Afi mana Afi? Where's Afi? Ha? Aduh, sian. Dia ngantuk sangat tu. Abang Wan, macam mana datang ni gelaran Pak Haji? Gelaran Bang Haji ni ada saya ambil satu video dia tengah sembahyang dengan abang dia tu. Yang okay. Pakai lebay tu. Dua orang. Yang dia selalu tak kebil tu, tak berhenti. Ya. Saya post video tu yang mula lekat gelaran Bang Haji tu. So, sebenarnya orang lain yang panggil? Netizen. Netizen yang panggil dulu. Pak Haji lah. Bang Haji. Dia sedar tak yang dia kelakar sebenarnya? Dia tak tahu. Dia tak tahu? Dia pun jarang tengok video dia. Okay. So, you record dia tak tahu pun lah video dia viral sebenarnya. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Okay. So, macam mana dia boleh... Macam mana dia boleh comel macam ni? Like, dia ikut ayah dia ke dia banyak tengok orang kat social media ke? Dia tengok cerita kartun. Tengok cerita kartun? Cerita kartun. Kartun yang mana? Lalu Upi Ipin lah. Upi Ipin. So, dia punya kadang-kadang dia punya percakapan pun dia ada macam bunyi Upi Ipin sikit. Dia ikut lah, terikut-ikut. Dia terikut. Tak ada pun. Dia umur berapa sekarang? 2 tahun setengah. Dua tahun setengah. Itu quite young lah actually. Comel lah dia. Tapi stylo lah, I suka. Hello, more happy. Yeah, celebration. Woohoo! Mana nak kutip kat belakang tu? How did you, Abang Wan, macam mana you decide untuk nak buat konten dengan anak? Dia mudah dengar. Dia mudah dengar cakap. Okey. Apa yang kita selalunya yang konten-konten tu memang benda yang hari-hari berlaku. Okey. So
one day you decide okeylah apa kata abang abang rekod je kita ambil tengok apa cerita tengok netizen suka tak apa yang nak jadi tu saya rekod je okey okey gambar cantik je saya post so freestyle lah benda tu memang improvise. Benda tu jadi je? Jadi je. Memang benda tu berlaku setiap hari. Okay, let's keep. So, hari-hari dia bagi, macam nak cakap, it gives you happiness every day in your family dynamic lah. Dia ada je perangai dia setiap hari. Apa yang paling, yang first yang you rasa macam, aduh, anak aku macam ni, aku, you know what I mean? Like, the first thing yang dia buat, yang buat you rasa macam tergelak, you know, and like, that thing is really funny and you know that. Dia memang macam ni lah. Dia macam umur dia tu lebih ke depan. Dia tak macam 2 tahun setengah. Dia punya gelagat dia tu. Ya, ya, dia gelagat dia macam 7-8 tahun. Alamak. Banyak sangat tengok Upi-Upi punya pasal lah. Banyak tengok TV. Banyak tengok TV eh. Tapi dia tak main gadget. So, cara percakapan seorang ayah dengan anak dia, abang tak ada macam buat macam member dah. Buat macam kawan. Dari awal lagi. Dari awal. Kira mungkin tu rahsia dia kot. Supaya dia lagi cepat tu. Tangkap ataupun apa lah. Yang kita buat ni dia ikutlah. Okey, asalkan benda yang baiklah kan. Jadi okey eh? Okey. Oh, lama dia keluar dia cari barang dia. Abang rasa macam mana? Terkejut tak tiba-tiba viral kat video tu dengan view ramai, komen pun terkejut juga. Banyak kan, banyak komen kan. Terkejut. Tak sangka kejap view nak naik tinggi sampai ada M. Memang terkejut lah. Tak sangka. So, how are the comments? Are comments okay? Boleh tak cerita sikit pasal komen-komen, pasal konten-konten ni? Okay lah. Selalu yang komen negatif ni tak ada yang teruk-teruk sangat lah. Faham. Apa yang dia cakap je biasa ni? Selalunya komen ni banyak comel lah. Orang duk komen comel. Tengok lah, dia macam ni pun memang comel lah. Cari apa tu? Nak boleh? Apa khabar? Selalu. Sehat lah. Cuba. Pak Haji cuba. Baru nampak macam Pak Haji. Ada misai. Oh, dia letak kat kening ni. Aduh, comel. Selalu banyak cakap ni. Kan? I rasa belum warm up lagi kot. Itu dia macam segan-segan sikit. Boleh jadi ya. Aku dah cakap bahasa Kedah. Luar Kedah baru dia faham? Tak, dia okey je semua. Okay. Bahasa kalau luar KL pun dia okey. Luar Kedah Sean tak boleh. Ni. Tapi dekat rumah pun dia luar KL lah. Okey, okey. Sebab cakap pasal komen-komen ni semua kan sebab ada risiko yang orang cakap oh kita guna anak kita untuk konten saja, you know. So apa jawapan abang Wan tentang komen-komen macam tu? Tapi saya abaikan je komen macam tu sebab netizen pun memang nak tengok dia. Dia yang membuatkan view tinggi. Faham. Follower masuk ramai pun sebab dia. Betul. Saya kadang-kadang saya baca komen tu tengok bila nak post lagi? Kami tunggu ni Bang Haji. Mana video Bang Haji? So abang memang tak paksa lah. Kalau dia nak buat dia buat. Tak paksa. Tak paksa. Ambil je video dia. Okey. Sini nak tanya soalan pada Pak Haji sebenarnya. Pak Haji okey? Adik okey? Okey eh. Pak Haji. Aduh, dia tanam muka dia pula. Malu. Eh, adik, Afi mai lah. Pak Haji ni buat. Ai. Pak Haji. Apa tu? Dia sibuk ke tu? Ngantuk ah. Aduh. Tahu tak dia punya ni, comel je dia punya tangan tu. Dalam perut dia ni ada ikan. Perut dia ikan. Dia cakap ada ikan. Ikan? Oh, kat sini ada ikan. Tangkap ikan dia. Lepas tu kat mana? Sini pula ikan. Tangkap kat sini. Apa nama ikan tu? Apa nama ikan dalam ni? Apa nak? Pak Haji. Duduk sini, Dik. Pak Haji, boleh tak bagi tips macam mana nak kekal comel macam Pak Haji? Macam mana, adik? Makan banyak. Minum macam mana kopi. Nak comel? Minum kopi.
Dia suka makan apa? Dia suka biasanya dia suka makan apa? Nasi. Nasi dia memang suka. Hmm. Pagi start nasi terus. Nasi. First susu, lepas tu nasi. Dia akan minta tak? Dia minta. Dia macam mana dia minta bang? Nasi dia sebut. Nasi. Nasi. Dia ha, nasi. Kalau dia sebut nasi tu memang dia lapar nasi. So makan nasi kosong macam tu je? Selalunya ada kuah lah, kicap ataupun sup. Itu kalau bagian tu sos-sos semua dia akan memilih tak macam saya nak sup hari ni, saya nak. Tak. Dia makan je. You bagi apa dia makan je. Cuma nasi. Dia tak makan pedas. Pernah try makan pedas? Dia tak mau. Tapi pernah rasa lah sikit. Pernah. Kenapa tak suka makan pedas? Aduh, pengsan. Makan pedas je pengsan kan. Makan pedas pengsan lah. Adik. Okey, perancangan untuk Pak Haji. Untuk Abang Wan sendiri lah sebab ada nampak potensial kat sini. Dia memang comel. Tak nafikan dia memang comel. So mungkin ada potensial nak berlakon ke ataupun nak jadi tak tahu buat iklan ke benda macam tu. Abang ada perancangan macam tu tak untuk anak ke? Ada. How do you think so? Ada. Untuk iklan ke okey kalau ada orang yang nak ambil dia, okey je. Okey je. Ini kira macam kita tolong anak kita untuk macam build dia punya stepping stone supaya bila dia besar nanti ada pekerjaan yang yang dah ada untuk dia lah kan. Tapi what if one day dia cakap ayah sebenarnya ada tak suka buat ni semua macam mana? Tu terserah dekat dia. Okey. Tak paksa. Tak paksa. So far yang you tengok dia memang sesuai lah untuk masuk bidang macam ni. Macam dia memang sesuai. Jadi model semua. Kadang-kadang selalu duk ambil video dia. Sampai dia satu masa tu dia sendiri cakap buat video. Ayah, buat video. Dia tahu, dia tahu. Dia tahu. Dia enjoy. Mungkin dia pun tahu yang abang enjoy juga kot buat video dengan dia. Selalu hari-hari ambil video dia sampai satu masa tu dia sendiri yang suruh. Ayah, buat video. Ada satu video tu yang saya buat tu, yang rakan dia tu, buat video. So, bila dia cakap tu saya terus rekod. Dia akan buat apa? Content posing dia. Okey. So dia terus macam ni je. Dia selok tangan paket. Macam tu. Kan? Lepas tu dia ajak kita pula duduk kat sini, duduk kat sini. Buat video. Di sini. Dik, jom kita duduk, Dik. Mari duduk sini. Mai. Kawan-kawan adik nak tengok. Mai. Ya. Nanti abang tangkap eh. Ya. Cuba angkat abang pun boleh angkat Boleh. Kalau larat okey je. Adik duduk sini. Agak-agak berapa kilo? Adik jangan pergi belakang ni. Nanti jatuh. Okay. Uish, ini macam hari tu saya buat gym kan. Saya rasa macam ini lebih kurang 20 kg macam tu. 26. Uish. Nak try something? Kita try. Adik pegang sini. Pegang. Kita angkat. Boleh tebang. Cuba tengok. Nak try. Angkat tinggi. Macam kita buat kat rumah. Selalu buat kat rumah. Ada. Ada buat juga. Alah, cubalah. Cuba adik. Adik pegang tangan ayah. Adik pegang. Okey, sini. Pegang. Ayah angkat. Berat tak? Cepat. Macam kat rumah. Pegang. Pegang. Satu. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oh, berat. Adik berat. Adik berat. Aduh, comelah dia. Mungkin ada satu dua istilah yang ataupun any incidents yang dia buat yang abang rasa ini memang his best work so far, paling kelakar sekali yang dia buat paling yang boleh kelakar. Kongsi kat kita ke ataupun paling comel ke apa banyak yang dia buat kelakar tu. Menari dia ada buat menari ada dia ada dekat, buat ada dekat Turki tu satu dia menari. Haji, belanja, menari sikit. Adik, sini adik, adik, sini adik. Dia menari lagu apa? Dia tengok muzik yang Pak Arab punya tu. Lagu Pak Arab lah. Adik, 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 adik nari tengok. Pernah main lagu Pak Arab sikit boleh? Nari sekali. Macam mana? Macam mana? Hati tak? Pak Haji, jom kita makan nasi nak? Ada nasi? Kita makan nasi nak? Ada nasi? Makan nasi. Lalu okey je, dia tak diam macam ni pun. Dia cari dua nasi. Cakap lah, tak baiklah you game saya macam ni.
Abang, terima kasih tau. Ada mungkin kata-kata terakhir untuk penonton kita? Nak kongsi ke kepada diorang? Nak terima kasih kepada diorang ke apa-apa? Silakan. Untuk penonton yang peminat Anik, saya ucapkan terima kasih yang mana selalu tonton video dia. Terima kasih banyak. Yeah. Alright guys, thank you sebab sudi datang lepak dengan kami di Motif Trending. Pak Haji, terima kasih tau. Terima kasih. Give me five. Ayah dulu. Yes. Ayah dulu. Oh, dia dah buka kasut dah. Dia dah tahu dah. Kalau kau nak tengok full version, jangan lupa search. Okay, Motif Trending di semua platform digital gempak. Okay, we'll be taking a quick break. I'll see you guys right after this. Pak Haji pun dah selesa dah. Nak balik dah. Ada okay dah? Pak Haji. Bye. Okay. Yeah. Perut dia ada ikan. Mana ikan? Tunjuk ikan. Nak makan ikan tu boleh? Ikan kat mana? Abang pun ada ikan kat sini. Ikan kat mana? Kat sini. Tengok eh. Tengok ikan abang kat sini. Oh, ikan. Ada ikan. Dia pun ada ikan ni. Itu ikan. Tangkap ikan tu cepat. Tangkap ikan cepat. Cepat. Cepat tangkap ikan. Bye bye Nick. Cakap bye bye ke kamera boleh? Bye bye. Cakap bye bye ke kamera. Cepat.